Baik, terima kasih rakan setugas kita, Muammar dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Plat. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa. Ya. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auda, seperti biasa dari daerah Blight, saya akan kongsikan ya satu info, iaitu dari Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa waktu kaunter perkhidmatan di semua cawangan JPD pada bulan Ramadan pada tahun ini, iaitu pada hari akan diadakan bermula pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pada jam 8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sebarang permohonan memperbaharui lesen kenderaan atau Rotex dan lesen memandu bolehlah dipohonkannya melalui aplikasi Transport BN atau portal gov.bn. Itu dia ada satu maklumat. Seterusnya apa kata kita beralih ya untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Bulan Ramadan adalah bulan suci dalam agama Islam dan ianya bulan yang istimewa oleh umat Islam di seluruh dunia. Selama bulan ini, umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, menahan diri dari makan dan minum. Bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya menjadi waktu yang sangat bererti bagi umat Islam. Bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan ibadah dan amal kebaikan. Puasa di bulan Ramadan dianggap sebagai ibadah yang paling utama dan memiliki nilai pahala yang besar. Selama di dalam bulan ini, umat Islam berusaha lebih giat untuk melaksanakan solat, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Bulan Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurahan hati dan berbagi dengan sesama manusia. Dalam bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memberikan sedekah dan membantu orang-orang yang memerlukan. Banyak umat Islam meningkatkan kegiatan sosial dan melakukan inisiatif amal untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Semangat berbagi dan tolong-menolong menjadi lebih kuat di bulan yang suci ini. Puasa di bulan Ramadan melibatkan menahan diri dari makan dan minum.
Ini membantu umat Islam meningkatkan kesabaran mereka dalam menghadapi tentangan dan cubaan sehari-hari. Selain itu, puasa juga mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan mereka, iaitu kesedaran akan Allah dan kewajipan-kewajipan agama. Dalam kesimpulannya, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain sebagai bulan ibadah dan pembersihan diri, ini juga merupakan waktu untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Dalam bulan ini, umat Islam mendapat kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesabaran dan ketakwaan, serta berbagi kebaikan sesama manusia. Semoga bulan Ramadan membawa berkah dan kemakmuran bagi umat Islam di seluruh dunia.